Baik teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi dan seluruh isinya. Nah seperti biasa, saya Rudi Hartono kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Perjalanan kita hari ini teman-teman diawali dengan liputan saya pada saat angin kencang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Nah, lihat nih anginnya, luar biasa. Tiang benderanya Tuhan. Beberapa hari terakhir ini, BMKG memang memperingatkan beberapa wilayah yang diprediksi menghadapi cuaca buruk, termasuk Parepare. Angin kencang akibat cuaca buruk ini memang membuat beberapa pohon tua di sejumlah ruas jalan itu tumbang. Ya, tidak terkecuali di wilayah Soreang. Jalur Trans Sulawesi di sini bahkan sempat tertutup karena pohon tumbangnya itu melintang di tengah jalan. Nah, beruntung segera dievakuasi sama petugas BPBD Kota Parepare atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Parepare. Nah, ini langsung pakai apa tuh namanya? Senso apa tuh? Alat pemotong itu untuk segera mengevakuasi jalan ini supaya bisa kembali lancar nih lalu lintasnya. Ada pohon tumbang yang menghalangi jalan dan memang cuaca buruk akhir-akhir ini terjadi di Kota Parepare dan diprediksi sendiri oleh BMKG bahwa kondisi cuaca seperti ini akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Masyarakat pun diharapkan waspada dengan kondisi angin kencang ini dan tetap waspada ketika melintas di beberapa area yang memiliki pohon-pohon tua atau pohon-pohon yang sudah berumur yang mungkin dilintasi saat berkendara. Dan ada baiknya menghindari area yang seperti itu. Nah, di sini juga hadir beberapa teman-teman dari anggota kepolisian yang mengatur lalu lintas supaya bisa silih berganti ya. Jadi buka tutup arus supaya arus lalu lintasnya itu tidak terlalu macet. Sendiri memang pemadaman listrik sempat terjadi beberapa jam dan hingga saat ini memang beberapa wilayah mengalami pemadaman akibat beberapa kabel yang tertimpa oleh pohon tumbang. Dan sementara arus lalu lintas di jalur Trans Sulawesi ini sudah mulai kembali berangsur normal setelah petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare bekerjasama dengan Polres Parepare berhasil menyingkirkan batang pohon yang melintang di jalan.
Dari pohon tumbang, teman-teman, saya kemudian bergeser ke giat FPU Parepare atau Front Pembela Umat yang mereka ini sedang melakukan aksi damai dengan mengunjungi Kemenag Parepare atau kantor Kementerian Agama Parepare. Tentu saja dikarenakan oleh diksi Pak Menteri Agama nih tentang Toal Masjid. Ini sendiri dilakukan di dua titik sebenarnya ya, mulai dari Polres Parepare sampai di Kemenag Parepare, dan ini semuanya berjalan lancar karena namanya juga aksi damai ya, dan tentunya damai-damai ya aksinya ya, nggak ada bakar-bakar ban, nggak ada apalagi rusuh-rusuhnya karena namanya aksi damai. Setelah liputan di kantor Kementerian Agama Parepare kelar, selanjutnya saya ajak kalian melakukan kampanye lingkungan. Satu kantong sampah setiap hari selama setahun. Dan itu memang perlu kita lakukan ya, demi Indonesia kita yang lebih bersih dan lebih terang. Ya halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita hari ini. Dan seperti biasa kita ingin mengumpulkan sampah. Dimanapun kita berada, kita berusaha mengkampanyekan lingkungan yang bersih. Nah sekarang kita di Taman Niaga, kita akan mencoba melihat-lihat apakah di sini ada sampah. Nah ini yang akan kita pungut supaya Taman Niaga ini bisa tetap cantik, tetap bersih, dan ingat jaga lingkungannya, jangan buang sampah sembarangan karena sepertinya memang belum ada tempat sampah permanen di sini. Seharusnya ada sih ya, atau ada? Sejauh mata memandang belum ada kayaknya. Lihat saya, mudah-mudahan nanti yang pihak terkait bisa ngasih tempat sampah lah, minimal sekali nih ya, minimal ada dua titik, ujung sana sama ujung sini, supaya tempatnya lebih keren, lebih cantik, dan lebih luar biasa. Mari kita cari sampahnya. Jadi di sini teman-teman tempatnya sebenarnya lumayan bersih sih, nggak terlalu banyak sampah. Berarti mungkin ada yang memang bertugas setiap hari itu untuk membersihkan. Jadi kita hanya mendapatkan sedikit sampah di sini. Keren. Baik teman-teman, luar biasa sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.